Halo semuanya, kembali lagi sama aku di Dapur Riko. Kali ini aku mau bagiin resep sambal colo-colo yang enak banget buat makan ikan bakar, ayam bakar, pokoknya serba yang dibakar. Bagaimana aku bikinnya, apa aja bahan-bahannya, simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Untuk sambal colo-colonya, di sini aku siapin ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang merah, dan ini satu butir bawang putih buat nanti aromatik aja kita geprek. Di sini aku ada dua tomat merah kecil, agak kecil ya. Terus ada satu tomat hijau, ada satu lime atau jeruk nipis, dan di sini ada kemangi untuk nanti aromanya lebih wangi lagi. Kemudian di sini aku ada satu sendok terasi yang sudah digoreng matang, ada gula, ada setengah sendok teh garam, sama seperempat kaldu ayam bubuk. Nah, kita akan potongin semua bahan-bahannya, lalu kita akan taruh di wadah, akan kita campur. Pertama kita akan iris bawang merahnya yang tipis begini. Kita iris sampai selesai ya. Selesai. Untuk bawang putihnya bisa kita geprek langsung di cincang, atau biasa aku begini supaya nanti potongannya juga halus ya. Kita geprek, lalu kita potong lebih halus lagi. Sudah selesai kita potong, kita taruh di tempat ini. Sekarang saatnya kita potongin si cabenya. Cabenya kita potong seperti ini aja. Sampai selesai ya. Cabenya sudah selesai kita potong, kita masukkan juga ke wadah. Kita campur. Sekarang saatnya kita potong tomat hijaunya. Ini kita akan potong agak besar-besar. Kita campurkan juga. Dan sekarang si tomat merahnya kita potongin kecil-kecil juga. Kita campurkan lagi ke sini. Sekarang kita akan beri irisan jeruk. Lalu terasi, gula, kaldu ayam, sama garamnya kita masukkan. Kemudian kita aduk rata dan kita akan diamkan sebentar sampai bawangnya itu matang karena si air jeruknya ya. Jadi nanti keluar airnya tuh dari tomat, dari bawangnya itu semua pada keluar air. Dan ini tuh nggak dimasak, dia matangnya itu dari air jeruknya. Kemudian setelah itu nanti kita akan tambahkan kemangi biar tambah wangi dan seger. Kita akan tambahkan sedikit air juga, bukan air panas ya. Tapi kalau kalian nggak suka yang basah, boleh di skip, nggak usah pakai air, nggak apa-apa. Nah, jadinya lebih berair begini supaya dia lebih kerendam juga semua bahan-bahannya. Jadi nanti pedasnya, asamnya semuanya keluar dari rendaman ini. Sambil kita nunggu ini direndam, kita akan siangin si kemangi ini. Ini udah aku cuci, tinggal aku petikin dan bakal aku potong halus ya. Nanti kita masukin ke situ. Kita cuma pakai beberapa batang aja. Kemanginya akan kita rajang seperti ini supaya dia aromanya juga keluar. Kemudian kita akan masukkan ke sini juga. Kita akan campur aja. Kita akan aduk-aduk dan sambal colo-colonya siap untuk disajikan.
Nah, ini dia jadinya, guys. Sambal colo-colonya sudah siap untuk disajikan. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka, kalian boleh bagiin resep ini ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Sampai ketemu di next resep. Sampai ketemu di next video. I love you all. Bye-bye.